Saudara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN meluncurkan program Migor Minyak Goreng Rakyat dengan harga Rp14.000 per liter. Program ini bertujuan agar penjualan minyak goreng curah tepat sasaran, yakni kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penjualan dilakukan menggunakan teknologi aplikasi digital. Warga bisa membeli minyak goreng sebanyak 1 atau 2 liter per hari menggunakan kartu identitas SIM atau KTP. Saat ini sudah ada 1.200 lokasi yang melayani penjualan program Migo Rakyat di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Proses transaksi tunai menggunakan aplikasi digital untuk kepada yang membutuhkan dari minyak 14.000 ini. Ya. Program ini sekarang sudah ada di 1.200 titik yang rencananya akan menjadi 10.000 titik pada kesempatan pertama di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan aplikasi teknologi digital ini kepada yang membutuhkan bisa langsung mendapatkan minyak goreng yang dibutuhkan.